Dari Abu Zar, ia berkata, kami berpuasa bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Ramadhan, dan beliau tidak bangun sholat malam bersama kami hingga tersisa 7 hari dari bulan tersebut. Kemudian beliau sholat bersama kami hingga berlalulah 1/3 malam. Lalu beliau kembali tidak sholat bersama kami pada sisa hari ke-6. Beliau sholat bersama kami pada hari ke-5 hingga berlalu 1/2 malam. Aku berkata, wahai Rasulullah, bagaimana jika kau jadikan nafilah pada sisa malam ini bersama kami? Beliau bersabda, sesungguhnya barang siapa yang sholat bersama imam hingga selesai, maka akan dicatat oleh Allah pahala sholat semalam penuh. Kemudian beliau tidak sholat bersama kami hingga tersisa 3 hari dari bulan tersebut. Dan beliau sholat bersama kami pada malam ke-3. Beliau mengumpulkan keluarganya dan istri-istrinya hingga kami takut kehilangan al-falah. Perawi bertanya, apakah al-falah? Abu Zar menjawab, yaitu waktu sahur. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Huzaimah.